Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Sabahul khair. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian kelas 8? Untuk kali ini pelajaran bahasa Arab, silahkan kalian buka halaman 28. Ada al-muraja'ah ar-rabi'ah. Silakan kalian buka halaman 28. Kalian kerjakan tugas ini. Di sini ada soal-soal pilihan. Jadi silakan kalian isi sampai halaman 28. Setelah itu pada halaman 30. Pada halaman 30 ini yang kalian tulis adalah tulis dengan bahasa Arab. Jadi tulisan Latin ini diganti dengan tulisan Arab. Nah ini nomor 1 contohnya. Am Ahmad yusalli al-isha'a fis sa'ati sabi'ati wa khamsa daqa'ik. Nah, seperti itu. Ini ditulis dengan bahasa Arab. Ya, nomor 1 sampai nomor 5. Nah, itu tugasnya anak-anakku sekalian. Nanti setelah itu kalian setor fotonya. Ya. Ini kalian harus benar-benar mengerjakan tugas-tugas mulai dari awal. Karena nanti kalau masih ada yang kosong, maka kalian tidak akan mendapatkan nilai UTS. Baik dong. Mungkin sudah itu saja soal atau tugas untuk hari ini pelajaran bahasa Arab kelas 8. Baik, saya anggap cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.